Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian semoga baik baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game Teamfight Tactics ya atau TFT. Nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara main game Teamfight Tactics ini atau cara menggunakan aplikasi tim fight taktik ini ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau belum mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, nah jadi di sini inilah tampilan beranda atau lobby dari aplikasi Teamfight Fight Tactics ini ya guys atau TFT ini, game TFT ini. Nah, jadi di sini ada fitur profile kita ya guys, flyer uh, player profile ya guys. Kemudian di sini ada match story karena kita baru login ya guys, belum ada history atau riwayat permainan. Ya guys, nah kemudian di sini ada fitur store-nya juga. Di sini store-nya ya guys, kalian bisa membeli bundle atau karakter ya guys. Di sini juga kalian bisa mendap, um, menukarkan koin kalian dengan token ya guys, yaitu token treasure ya guys. Nah di sini juga ada beberapa fitur ya guys, di store ini ada future kemudian tactic, arena skin. Ya guys, nah di sini kalian bisa lihat, ini kalian bisa menggunakannya atau membelinya menggunakan koin TFT ini ya guys atau TFT ini kemudian ada arena juga arena skin ya guys ini dia arena skin ya guys kalian bisa lihat nah di sini kalian juga bisa restore realm nah di sini ya guys ada chibi hardstyle style still ya guys nah kemudian ada team planner di sini ya guys ada tim planner, di sini kalian bisa klik-klik saja langsung nanti, nah seperti ini ya guys Oke setelah itu kalian bisa silang, nah di sini juga ada fastnya ya guys atau uh, seperti star fastnya ya guys, di sini kalian bisa lihat ya, guys untuk hari pertama ini ya guys yang bisa dapatkan ya guys. Unlock ya guys, free unlock. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini juga ada fitur ini ya guys, fitur koin TFT-nya, kemudian ada juga kalian bisa top up tentunya ya guys di sini top up. Menggu tentunya menggunakan dana atau Alfamart ya guys, kalian bisa gunakan. Di sini juga kalian bisa menambahkan teman, friend ya guys, kalian bisa ada di teman kalian. Kemudian di sini juga ada fitur ini ya guys, fitur misi. Misi ya guys di sini get the party start ya guys. Kemudian ada notifikasi. Setelah itu ada pengaturan ya guys, di sini general audio ya guys, di sini upgrade account kemudian check out ya guys. Nah, di sini cara bermainnya kalian tinggal klik play ya, guys. Nah, di sini kalian bisa main di sini karena yang terbuka ada dua yaitu tutorial dan normal. Kalian bisa mainkan yang mana saja ya, guys, antara tutorial atau normal. Di sini kita klik yang normal saja, ya guys. Nah, kemudian di sini kalian tinggal klik start. Nah, di sini kalian tinggal tunggu saja ya, guys. Tunggu match on. TFT normal ya guys Oke kita tunggu Oke kita coba ya guys Sekali lagi Oke nah di sini kita sudah akan masuk ya guys di gamenya Oke kita tunggu dulu ini dia ya guys lawan-lawan uh, kita ya guys ada glow oke kita tunggu saja ya guys FF ya 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 guys di sini ada 009 juga ya guys bintangnya masih bintang satu semua ya guys sama ada juga yang bintang dua ini ya, guys yang FF ya ya ini ya guys oke kita tunggu dulu ya guys ya Oke, okay, nah di sini kita langsung masuk di sini ya, guys, di match. Nah. Oke, okay, nah di sini kita masih level bawah ya, guys, ya. Oke, okay, kita langsung tunggu. Oke, nah di sini kita sudah masuk di matchnya, ya guys. Oke, kita main dulu, ya guys. Oke, kita tunggu. Oke, eh, kita langsung saja, guys ya. Oke, nah di sini kita langsung ya, guys. Oke, kita tunggu saja langsung saja kita kan ya, guys. Oke, ini select. Oke, kita select ya, guys. karena uang kita kurang kita harus oke kita langsung bermain ya guys ya Apakah kita akan kalah, ya guys? Oh, ternyata kita kalah, guys! Guys, kalah, kita guys! Oh, oke, okay, kita ulang, ya guys! Kita ulang. Kita ulang guys. Oke, nah di sini kita langsung saja ya guys ya. Apakah kita bisa menang ya guys? Oke. Oke, kita di sini menang ya guys ya. Oke, langsung saja kita ulti ya guys. Oke, okay, nah di sini kita menang ya, guys, ya. Yeah. Apakah kita bisa menang, guys? Oh. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Apakah kita bisa menang? Oke, okay, kita menang ya, guys, ya. Yeah. Oke kita lanjut ya guys Kita lanjut Aduh lemah Oke kita langsung saja ya guys Apakah kita akan menang lagi? Guys, kita menang lagi, ya. Guys, oke, kita menang lagi, ya, guys, ya. Oke, okay. oke, okay, kita menang ya, guys! Ya, oke, okay, kita menang lagi, guys! Oke, okay, nah jadi cara main game Teamfight uh, Tactics ini kalian bisa beli hero nya di sini ya guys. Nanti kalian tinggal pilih yang mana yang kalian beli. Nah setelah itu nanti jika kalau tidak cukup kalian bisa tambahkan dengan menjual hero kalian. Oke, okay, mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara main game uh, Teamfight Tactics ini ya guys. Guys, okay, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, share ke kalian agar kalian bisa tahu apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini. Jika ada yang kalian tanyakan, saya putar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.